seen a lot of change, been through a lot of things. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada kesempatan sore hari ini. Kita bertemu lagi di Pantai Gelora tentunya. Hari ini kita berada di semifinal Gelora Boat Race di tahun 2023. Tentunya masih tetap di channel kita bersama, itu Padengan Channel. Tentunya. Dan juga tentunya di semifinal ini ada dua race, di piston 94 dan di piston 92 ada dua race juga. Dan pada hari terakhir ini pengunjung berdatangan ribuan, bahkan belasan ribu pengunjung di Pantai Gelora ini hadir untuk menyemarakan Gelora Boat Race, final Gelora Boat Race di hari Minggu ini. Sangat luar biasa, bapak-bapak dan ibu-ibu, tentunya wajah-wajah ganteng dan wajah-wajah cantik berada hadir untuk menyemangati dan menjadi saksi di Pantai Gelora ini. Ada yang pakai payung, ada yang pakai kacamata tentunya, ada yang pakai baju putih, baju merah, dan semua warna baju terlihatlah di hari Minggu ini. Ada yang pakai helm juga, dan juga ada yang pakai topi rajut. Banyak sekali warna-warna ras terlihat di Pantai Gelora di hari final ini, tentunya memadati Pantai Gelora ini di hari Minggu ini. Tentunya kita akan saksikan bersama-sama hari terakhir Gelora Boat Race di tahun 2023 ini. Siapakah yang akan menjadi juaranya? Hanya kitalah yang akan menjadi saksinya, dan melalui Padengan Channel ini yang akan menjadi dokumentasinya. Di sana juga telah hadir Bapak Haji Fahri Hamzah untuk menyaksikan gelaran semifinal dan final Gelora Boat Race di tahun 2023 ini. Sayang Bang Fahri membelakangi kamera tentunya, tapi tak apa-apalah. Yang penting beliau bisa datang untuk menyemarakan di hari final ini. Karena beliau sudah terlalu banyak mengeluarkan anggaran untuk gelaran Gelora Boat Race di tahun 2023 ini. Luar biasa. Inilah nampak sudah wajah gagahnya seorang Haji Fahri Hamzah tentunya, menaiki speedboat menuju tengah sirkuit untuk menonton Gelora Balap Sampan di hari terakhir ini. Wow, walaupun rambut beliau sudah memutih, namun semangatnya yang berkobar selalu terpancarkan di TV-TV nasional di Indonesia. Luar biasa, semangat dan selalu tetap sehat kepada Bapak Haji Fahri Hamzah yang stay di sana bersama kawan-kawannya. Oke, inilah race pertama di babak semifinal piston 92. Di sana ada Anamone. Inilah dia Anamone dari Labuan Pidang. Dan di sana ada pilot tempur dari Aipaya, luar biasa. Dan juga di sana ada Chaira Arion. Inilah Chaira Arion dari Labuan Ijuk. Inilah ketiga-tiga sampan yang akan berangkat di race pertama semifinal ini. Siapakah yang akan lolos ke babak di babak final? Mari kita saksikan. Iya, sudah dilakukan. Oh, inilah ketiga-tiga sampan. Melaju dengan begitu kencangnya. Mari kita saksikan sama-sama siapakah yang akan lolos ke final. Oh, luar biasa. Pilot tempur berada di depan nampaknya, menuju tikungan pertama saat ini. Oh, nampaknya pilot tempur dan juga Chaira dan juga Anamone. Oh, Anamone! Anamone dan pilot tempur melejit. Dan bintang Chaira Arion berada di posisi ketiga untuk saat ini. Anamone dan juga pilot tempur. Luar biasa. Pilot tempur dan juga Anamone menuju tikungan kedua saat ini. Pilot tempur berada di posisi kedua. Dan bintang Chaira berada di posisi kedua. Dan Anamone berada di posisi ketiga untuk saat ini. Oh, inilah dia. Pilot tempur masih berada di depan. Dan Chaira Arion berada di posisi kedua. Anamone berada di posisi ketiga. Mari kita lihat.
Ana Mone nampaknya akan mengejar Chaira Arihon. Loncat-loncat. Luar biasa. Ana Mone dan juga Chaira Arihon di sana. Luar biasa. Inilah dia. Mari kita saksikan sama-sama. Oh, banyak penonton kapal dan juga di sana. Para penonton VIP tentunya. Pilot tempur masih berada di depan. Pilot tempur. Inilah dia pilot tempur. Luar biasa. Pilot tempur dari Aipaya tentunya menuju tikungan terakhir. Dan juga Chaira Arihon menuju tikungan terakhir. Dan juga Ana Mone dari Labuan Pidang. Oh, mari kita saksikan sama-sama siapakah yang akan lolos ke final tentunya. Oh, luar biasa. Luar biasa. Pilot tempur. Pilot tempur. Lolos ke final. Dan juga Chaira Arihon lolos ke final. Dan Ana Mone, terima kasih atas partisipasinya. Selamat kepada pilot tempur dari Aipaya lolos ke final tentunya. Dan juga Chaira Arihon dari Labuan Hijau lolos ke final. Dan Ana Mone, luar biasa. Oke, inilah race kedua di babak semifinal ini, masih di piston 92, race terakhir tentunya. Di sana ada Bintang Sangor dari Labuan Sangor. Dan juga di sana ada Target Tabe Daeng dari Terujung. Dan juga di sana ada Anak Rantau. Inilah dia Anak Rantau dari Terujung. Dan inilah ketiga-tiga sampan yang akan berlaga di race terakhir di babak semifinal ini. Tentunya hanya dua yang akan lolos ke final dan satu harus dinyatakan gugur. Mesin sudah dihidupkan. Iya, sudah dilakukan. Wow, ketiga-tiga sampan melaju dengan begitu kencangnya di sana. Siapakah yang akan masuk ke final tentunya? Mari kita saksikan sama-sama. Wow, luar biasa menuju tikungan pertama sekarang. Inilah dia. Tikungan pertama, Anak Rantau berada di depan. Target dan juga Bintang Santong di sana. Bintang Santong, oh, luar biasa. Target mengejar Anak Rantau nampaknya. Luar biasa Target dengan tabek daengnya di sana. Anak Rantau masih di depan dan juga Target, sedangkan Bintang Santong berada di posisi ketiga. Anak Rantau melejit dengan begitu kencangnya di depan. Luar biasa. Dan kedua Target, si Tabe Daeng tentunya, dan Bintang Sangor masih berada di posisi ketiga. Luar biasa. Target Anak Rantau masih berada di depan. Anak Rantau, oh, ada kapal penonton VIP Partai Gelora. Luar biasa. Anak Rantau teramat sadis meninggalkan kawan-kawannya di belakang. Luar biasa Anak Rantau. Menuju tikungan terakhir sekarang. Menuju garis finish tentunya. Dan juga Target di sana. Luar biasa Target, si Tabe Daeng dan juga Bintang Sangor. Oh, luar biasa. Anak Rantau menuju garis finish. Oh, luar biasa. Gesit, segesit-gesitnya. Selamat kepada Anak Rantau lolos ke final. Dan juga di sana Target lolos ke final. Dan Bintang Santong dari Labuan Sangor, terima kasih atas partisipasinya. Luar biasa. Oke, inilah race piston 94. Di race pertama tentunya, wow, di semifinal ini. Di sana ada Ferrari nampaknya.
dari Labuan Hijau. Dan juga di sana ada Gembira. Inilah dia Gembira dari Trujong. Wow, sedang berdoa jokinya. Dan juga di sana ada Bawel. Inilah dia Bawel dari Prajak. Luar biasa, inilah race pertama Piston 94. Tentunya hanya dua yang akan lolos ke final dan satu. Iya. Mohon maaf kamera saya casnya habis. Mudah-mudahan bisa bertahan ini. Menuju tikungan kedua. Nampaknya di sana. Gembira berada di depan. Bawel dan juga Ferrari. Oh, Bawel dan Ferrari. Oh, luar biasa. Bawel dan Ferrari nampaknya saling beradu kekuatan. Oh, melejit Ferrari. Melejit. Berlarilah sekencang-kencangnya Ferrari. Oh, Ferrari. Luar biasa. Oh, Ferrari sudah berada di posisi kedua dan Bawel berada di posisi ketiga untuk saat ini. Luar biasa. Oh, mudah-mudahan sedangkan Gembira bergembira ria sendiri saja dia di depan. Inilah dia Gembira. Bergembiralah ke Gembira tentunya dari Trujong. Oh, Ferrari dan juga Bawel di sana. Luar biasa. Sedangkan Gembira, luar biasa Gembira. Oh, Gembira. Luar biasa. Masuk ke final Gembira. Dan juga Ferrari masuk ke final. Dan kepada Bawel, terima kasih atas partisipasinya. Jadi, selamat kepada Gembira dan Ferrari lolos ke babak final. Luar biasa. Inilah race terakhir di Piston 94. Di sana ada Kawen Putri dari Moyo Mekar. Dan di sana ada Pelor Mas dari Labuan Hijau. Dan juga di sana ada James Bond dari Prajak. Inilah ketiga-tiga sampan yang akan berlari di race kedua Piston 94 ini. Namun hanya dua yang akan lolos ke final. Ketiga sampan melejit dengan begitu kencangnya di sana menuju tombak pertama sekarang. Mari kita saksikan siapakah yang akan lolos ke babak selanjutnya. Tentunya hanya dua yang akan diambil. Oh, James Bond. Oh, Kawen Putri dan juga Pelor Mas masih bersibaku di sana. Nampaknya Pelor Mas berada di posisi pertama. Nampaknya Pelor Mas. Ya, Pelor Mas dan juga James Bond. Oh, Pelor Mas dan juga James Bond sekarang. Sedangkan Kawen Putri masih berada di posisi ketiga. Luar biasa. Dan di sana Pelor Mas dan James Bond saling bersibaku. Oh, James Bond mengejar Pelor Mas. Akankah Pelor Mas mampu dikejar oleh James Bond? Mari kita saksikan, inilah dia. Oh, ada apa dengan James Bond di sana? Iya, masih Pelor Mas berada di depan dengan jokinya Andika Pratama di sana. Luar biasa. Inilah dia Pelor Mas dan juga James Bond. Oh, luar biasa. Pelor Mas dengan jokinya Mr. Andika Pratama. Pelor Mas berada di posisi pertama dan akan lolos ke final tentunya. Selamat Pelor Mas lolos ke final dan juga James Bond lolos ke final. Dan Kawen Putri, terima kasih atas partisipasinya Kawen Putri. Luar biasa Kawen Putri dari Moyo Mekar. Iya, Bang.
Selesailah race semifinal pada kesempatan kali ini. Kita akan menunggu race final, race yang sangat luar biasa, yang hadiahnya berlimpah-limpah tentunya. Mari kita saksikan nanti race finalnya, tentu hanya di Badengan Channel. Luar biasa. Jangan lupa like, subscribe tentunya buat yang baru saja mampir, dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda apabila Anda telah menonton video ini.